Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel kesayangan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan umur panjang dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan membagikan doa pelaris dagangan, di mana doa ini kalau kita diamalkan secara istiqomah setiap hari saat mau membuka toko atau dagangan kita, insya Allah dagangan kita akan laris manis. Dan jangan kaget kalau dagangan Anda diserbu pembeli sampai-sampai Anda disangka menggunakan dukun pelaris. Usahakan jika itu terjadi, Anda cuek dan sabar atas apa yang orang tuduhkan. Yang terpenting kita tetap konsisten mengamalkan amalan ini. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak kepada sahabat dengan penuh kerendahan hati saya, marilah dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini. Apabila sahabat menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Dan apabila sahabat ingin mengamalkan amalan ini, silakan tulis saja di kolom komentar qabil tu. Saya ucapkan terima kasih. Berikut doa agar dagangan berkah dan laris manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi ta'bin wala mushakkatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, luas dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Tata cara mengamalkan doa ini, yang pertama, sebelum kita membaca doanya, kita itu bertawassul kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, kita membaca sholawat Nabi sebanyak 33 kali, yaitu bacaan sholawat ala Muhammad. Yang ketiga, membaca doanya 3 kali saja sambil menahan nafas setiap 1 kali bacaan. Lakukan amalan ini secara istiqomah, insya Allah dagangan Anda laris seumur hidup Anda. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.